nasional yang tadi dalam tempat Olimpiade Detik yang kedua. Perlu Bapak ketahui bahwa OTN ini adalah OTN yang kedua, yang pertama di desa kemarin, karena selama ini belum ada yang melaksanakan Olimpiade Detik secara nasional. Itu Koptik menggagas bahwasanya perlu adanya Olimpiade di bidang TIK untuk mencari bibit-bibit unggul di bidang IT agar anak bangsa kita tidak tertinggal di bidang TIK. Selamat salam, semoga senantiasa diberi berapi para keberanian kita dan bersama sama yang salam kepada para keluarganya, sahabatnya, kita semua semoga bersabarnya dengan yang kami jaga lain. Bapak Ibu diri, pertama saya ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Ketua Koptik, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Eko Indrajit, selaku arsumber seminar, Pak Jennifer dari Epson yang sudah mensupport setiap event-event yang dilaksanakan oleh Koptik. Perlu Bapak ketahui bahwa Koptik sudah melaksanakan 32 kali workshop e-learning roadshow yang seluruh Indonesia dan disupport oleh Epson. Tepuk tangan oleh Epson. Dalam saat ini diizinkan saya selaku panitia menyampaikan ucapan beribu terima kasih kepada semua pihak, terutama Epson yang sudah support ya selaku sponsor tunggal. Juga kepada rekan-rekan panitia, baik yang dari Jabodetabek ataupun dari luar daerah, yang mana tanpa kerja keras mereka acara ini tidak akan terlaksana seperti ini. Dan kami juga mengharapkan permohonan maaf apabila dalam teknis ataupun hal lainnya banyak terdapat kekurangan yang selalu ke depan akan diperbaiki agar lebih baik lagi. Perlu kami laporkan bahwasanya untuk Olimpiade Nasional ini yang kedua kali ini masih tetap kita mengadakan 9 lomba ya, seperti yang tadi Bapak dan Ibu lihat di layar. Dan untuk tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari segi jumlah peserta, yang mana sampai malam penutupan pendaftaran telah terdaftar sejumlah 999 peserta. Tepukan. Artinya bahwa TIK itu benar-benar disukai oleh siswa-siswi kita. Dan sebuah tragedi bahwasanya di kilas mapannya hilang. Nah, itulah yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Terima kasih. Satu hal lagi, selain Olimpiade itu juga masih menggelar seminar yang awalnya kita akan menghadirkan beberapa narasumber ya, hanya karena satu hal mungkin ada beberapa yang tidak bisa hadir karena tidak bisa meninggalkan kepentingannya masing-masing ya. Namun insya Allah di depan kita sudah hadir Bapak Profesor Eko Indrajit juga.